Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Ayat yang kedua. Alhamdulillah hadirin hadirat sambungan. Lepas Allah telah cerita kisah Nabi, kisah keluarga Ali Imran, mak Nabi, mak Maryam alaihissalam, si Imran, dan kisah Maryam, kisah Nabi Zakaria. Kemudian Allah datangkan hujah-hujah berkenaan dengan kejadian Nabi Isa alaihissalam, seperti mana kejadian Nabi ada, dia membahana. Dan semua ni sambungnya daripada ayat yang kita baca, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Zulia semua ni ya Allah telah bagi kita kisah keluarga Ali Imran. Semua ni kisah yang benar, benar-benar kisah yang benar, yang dicerita sebagai panduan. Dan kesemua kisah ni wa ma min ilahin illa Allah, tidak ada sebalik tempat bergantung mereka Allah SWT. Kisah-kisah Nabi Isa, kisah-kisah Maryam, kisah Mak Maryam ini. Berkenaan dengan orang yang mana jadikan Allah sebagai tempat bergantung. Dia ambil layak. Pada Muzahir, Pak Amrul Had, ketika mana kala dia berlaku, nampak macam dihina. Dan bila Allah nak mulia, maka Allah ini boleh tempat layak sebagai tempat bergantung. Sebenar-benar, tidak ada tempat bergantung mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takkir lagi wa inna Allah, sesungguhnya Allah lahuwal, benar-benar maha perkasa. Maha perkasa. Allah boleh rendahkan nusrah Allah Ta'ala selalu. Tapi kerana dunia ni buat ujian, maka berlaku seperti mana Nabi Isa yang berikut dia ditindah, dibunuh yang berikut dia. Bapa Allah Ta'ala boleh, Allah Ta'ala hakim. Dia tengok surah Ali Imran. Mun alif lam mim, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita tentu kudrah Allah. Mereka cerita mukadimah berkenaan dengan golongan yang beriman, golongan yang sesat, sifat mereka bagaimana, berkenaan dengan kita Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah, sekali lagi surah yang mana kritik ahlul kita di kalangan Yahudi dan juga Nasara. Tapi di cerita-cerita itu Allah Ta'ala zahir tentu kudrah dia, sifat dia. Ini ciri surah Ali Imran. Di samping Allah SWT ciri datangnya, ciri sifat orang mukmin, sifat inabah untuk menghadapkan dengan fitnah, ilmu fitnah kepada ulama-ulama yang mudim. Maka sifat inabah dimain peranan yang sangat penting. Sebab itu ada surah yang ditonjol banyak. Dan kita semua ayat akhir surah Ali Imran kan, penuh dengan sifat inabah. Sebab ke akhir surah ini, surah di antara ayat yang dibaca oleh Nabi bila bangun tidur, bila bangun tidur. Jadi pun sekali lagi dua ayat ini tetap kudrah Allah, tetap kehebatan Allah SWT. Nabi sudah sezahir depan kita sebagai panduan. Fa'in tawallahu, sekiranya mereka berbalik, tidak mahu tunduk, tidak mahu terima juga, baik Yahudi baik Nasara, masih lagi nak tuduh Maryam sebagai orang yang mana berpura jalan, dan nak tuduh Nabi Isa sebagai anak zina dan yang dimainkan oleh ulama-ulama Yahudi khususnya. Dan begitu juga kepada ulama Nasara, masih lagi nak angkat Nabi Isa sebagai anak Allah. Sekiranya mereka berbalik, fa inna Allah alim, sesungguhnya Allah Ta'ala tahu siapa yang buat kerasakan, apa yang berpasal. Kemudian kembali semula kuliah ahlul kitab, khitab pada ahlul kitab, bermula daripada ini khitab pada ahlul kitab bertalu-talu. Kemudian lepas ni khabar kaya sekatu khitab pada mukmin pula. Lepas Allah Allah jelas tentang Yahudi, tentang ahlul kitab, supaya kita tidak terkesan dengan mereka, cara mereka, manhaj mereka. Ini Allah Allah redah pada ini. Dalam masa yang sama masih lagi bagi peluang terus tarik mereka setuju hanya kepada Allah.
Katakanlah wahai Muhammad, ya ahli kitab, wahai ahli kitab, ta'ala, panggilah bersama kami ila kalimatin sawa'in. Baik, sama-sama satu kalimah yang sempurna ni. Kalimah yang adil, kalimah yang mana tidak ada perbezaan antara kami dengan kamu. Sebenarnya bainana wa bainakum gaboleh alla na'budu illa Allah. Dan sekali-kali kita sembah mereka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Dan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Dan janganlah sebahagian kita ni jadikan sebahagian yang lain sebagai itu sebagai pak bergantung. Sebagai ikutan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ali Adi bin Hatim bila Nabi bagi tahu kamu jadikan sebagai kamu Tuhan, dia kata tak ada. Tak, bukan semua. Dia mungkin akan terjadikan Tuhan ni arba, Rab ni, dia kata semua. Ikut dia sehingga langgar Injil, langgar Taurat, langgar Quran. Ini maksudnya. Ini Nabi tafsir ni. Nabi tafsir ni. Kita ikut pendapat orang lain sehingga kita langgar perintah Allah. Kita langgar sunnah Nabi SAW, kita jadikan orang itu sebagai Rab. Sebagai Rab. Dan ini cara Nabi SAW berkita pada yang mereka patua bercanggah. Dan semua ni kita kenal lepas surah Al-Mu, surah An-Nisa dan Mahidah. Surah An-Nisa, bagaimana ulama-ulama Yahudi ni mereka patua bercanggah dengan Taurat. Mungkin mereka rasa Taurat ni tidak sempurna, tidak. Kerana keadaan mereka tahu Taurat lebih sempurna. Di masyarakat tak terima kalau kita buat lagu. Maka Allah Taala kata, "Wa man lam yahkum bima anzala Allahu ulaika humul kafirun." Sebab dia berhukum dengan Allah. Pada sampai. Jadi bila tengok asbab nuzul berkenaan dengan ayat-ayat begini, maka kita dapat gambar yang sangat jelas. Mereka tahu. Dan ini yang panggil Mabdu bi'alayhi ini, orang yang telah murka ni, mereka tahu ni perintah Allah. Bukan mereka langgar, mereka tidak dikana suka-suka. Tentulah kerana keadaan dan suasana. Keadaan dan suasana. Fa'in tawallaw, sekiranya mereka berpaling juga, fa'kulu syahadu ni. Ini kata putus. Ini bila berhujah dengan ulama. Ulama su. Ini kali kedua. Fa'in hajuka, fa'kul aslam tuwajihya lillah. Wa niktaba'an. Dia bijak ni, dia tak sesat. Sebab sifat agama kita ni taslim kepada Allah, tunduk kepada Allah. Kata-kata ni bahawa langgar perintah Allah tak apa ni, ini cara iblis. Iblis kata kedai dalil hujah-hujah, hal adulluka ala sijaratin khuldi wa mulkin la yabla. Mungkin aku tunjuk pada kamu satu pokok, bila kau makan kamu akan kekal sini, kamu boleh memiliki syurga. Maksudnya supaya langgar, bagi tu langgar perintah Allah tak apa, ini cara iblis. Ya Allah tak suka saya. Batu kayu ku dia mana bila kita beristihar. Dah. Langgar perintah Allah SWT. Dia kayu ku dia. Kalau kita istihar, usaha, ajam masyarakat, ajam umat ni bahagia. Langgar perintah Allah SWT tak apa. Ini musibah. Langgar perintah Allah SWT. Ini cara iblis. Sebab tu dan ayat sebuah in haju kan sekiranya mereka berhujah dengan kamu. Sama dia ulama-ulama Yahudi dengan mengatakan kamu, mereka betul juga dengan buat dalil-dalil. Maka jawab aslam tu dia, aku hanya tunduk pada Allah SWT. Begitu juga orang yang mana ikut aku. Sini pun sekali fa'in tawallahu, sekiranya mereka berpaling, tidak mahu sembah malaikat Allah, tidak mahu syirik dengan Allah SWT. Mereka mahu syirik selain daripada Allah SWT. Mereka jadikan sebahagian mereka sebagai Tuhan juga. Dan mereka kata mereka betul juga. Maka faqulu, maka katakanlah, isyhadu, bersaksilah, bi anna muslimun. Kami orang yang serah diri kepada Allah. Taslim kepada Allah. Usaha taslim juga. Ya senang, taslim. Sebab ni asah. Ya ahlan kita, wahai ahlan kita, kenapa kamu berhujah? Mungkin dengan Nabi Ibrahim. Sedangkan Taurat tidak diturunkan
dan Injil tidak diturunkan, mereka selepas Nabi Ibrahim. Mereka nak dakwah mereka ni ikut ni. Kata bukan waktu sahabat telah diuji, Nabi lah mula sembahyang mengikut arah Baitul Maqdis. Dia nak tukar ke arah Kaabah. Mula-mula lagi kita kata 3 tahun di Mekah, daripada 3 tahun 4 tahun setengah mengadakan arah Baitul Maqdis, tiba-tiba perintah supaya tukar. Tapi oleh kerana sahabat sangat jelas ibadah ini taslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala telah mudahkan mereka. Mudahkan mereka. Jadi Allah Taala tegur ke riwayat kita, kenapa kamu berhujah kepada Nabi Ibrahim? Kamu kata kamu ni Ibrahimiyah, kamu ni berikut Nabi Ibrahim, sedangkan Taurat dan Injil tidak diturunkan mereka selepas Nabi Ibrahim. Kamu tak fikir ya? Ha'antum ha'ulai hajatun. Sekarang kamu berhujah dan bila kait dengan perkara-perkara yang bagaimana apa pula kamu dengan penuh mulut kamu datangkan hujah. Maka boleh mantu haju nak terima, maka kamu cuba nak berhujah dengan sesuatu yang mana tidak ada ilmu pada kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu tidak mengetahui. Kemudian Allah datangkan jawapan, maka Nabi Ibrahim, tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan juga tidaklah seorang Nasara. Walakin kana hanifan muslima. Tapi Nabi Ibrahim hanifan muslima. Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim hanifan muslima. Hanifan muslima ni hanif condong ke arah kebenaran, jauh daripada batil. Ini Nabi Ibrahim hanif. Hanif macam betul. Tapi Nabi Ibrahim orang yang mana berada di atas jalan lurus. Hanif ni orang yang mana condong ke arah kebenaran, jauh daripada batil. Musliman, seorang yang mana tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Pemakaian minal musyrikin, dan tidaklah baginda termasuk di kalangan syirik dengan Allah. Sesungguhnya awalan nasibullah, sesungguhnya orang yang mana paling paling hampir dengan Nabi Ibrahim, yang paling utama, yang dikatakan mengikut Nabi Ibrahim, lalladina tu, benar-benar orang yang mana ikut dia, orang ikut Nabi Ibrahim, orang tidak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. وهذا النبي والذي نبه إني ذا النبي نبي صلى الله عليه وسلم لذلك أغيما نبو إيمانيا نبي صلى الله عليه وسلم ني أغيما الحمد لله إبراهيم والله ولي المؤمنين لله قل بين الله المؤمنين لا الله سبحانه وتعالى يجمعنا لبدا الله تتنه كنافي لبدا صحابة ولا بسموه أغيما تتنه تبي الله ولي المؤمنين قل بين الله قل إنه المؤمنين ودت طائبة من الله قد ندح كباغينا دلمه Ahlul Kitab ayat 69, 70, 71, 72 sama misalnya Allah tarbiyah para sahabat. Kita kena ingat Ansar khususnya pulang Islam ni, mereka kehidupan mereka memang terkesan dengan Yahudi, khususnya ulama-ulama mereka. Jadi ini cara Allah SWT nak buat, nak kikis daripada kehidupan para sahabat kita Yahudi, cara hidup Yahudi. Jadi Allah merendah. Dan Nabi dari hadis pula semua tindakan Nabi, cakap Nabi khilaf dengan Yahudi. Cara hidup khilaf dengan Yahudi. Ini cara dia. Ini cara nak menentai, nak menentai Yahudi. Ini orang hitam, orang Islam. Zahir mulut kata macam Yahudi, tapi kehidupan Yahudi itu ada dalam kehidupan dia. Dan dia nak bantuan Allah Rasulullah. Selagi mana keadaan begini berterusan, Rasulullah tidak akan datang. Dia tengok Nabi ni, ayat Quran turun kritik kata Yahudi, dan Nabi SAW telah tarbiah para sahabat khilaf dengan Yahudi. Maksudnya ni lah hadis-hadis berkenaan dengan sahabat mari jumpa Nabi SAW. Orang Yahudi bila perempuan mereka datang, dan mereka tak duduk sekali, mereka duduk berasingnya. Maka boleh Nabi SAW bila perempuan kita datang, kita boleh duduk sekali dan bersetubuh sempat hati. Ini semua nak khilaf suasana dia. Bukan sahabat mari tanya kalau yang jijik itu tuntut dia kerana akhirnya dengan Yahudi. Sebab sahabat tengok manhaj Nabi SAW sekarang ini semua bukan akhirnya dengan Yahudi. Ini cara Nabi. Jadi kita kena ini surah Nabi usaha ini akhirnya. Selain sebab kita beritahu, selain daripada ajak pada tauhid, Nabi juga tarbiah para sahabat supaya jauh daripada kehidupan Yahudi, khususnya sekarang ini di Madinah sekarang ini. Ini kan selepas berlaku Badar, nak berlaku tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima ni,
khilaf dengan kehidupan Yahudi. Zaman kita lebih awal, waktu kita kena khilaf dengan cara mereka, dengan kehidupan mereka, dengan cara pakaian mereka, semua khilaf, semua khilaf. Supaya orang Islam ni ada identiti sendiri, ada cara sendiri. Dan ini tengok ayat Quran, waddat ta'ifatun min ahli kitab. Ini yang sekali Allah mengetahui satu golongan yang dikali ahli kitab. Masih lagi Allah Ta'ala zahirkan keadilan sebab adil, bukan semua, bukan semua, tapi satu golongan dikali ahli kitab, ulama-ulama Yahudi. Lau yudhillunakum, kalau mereka dapat sesatkan kamu. Ini keinginan mereka. Allah Ta'ala datang jumlah muntariman, apa yang dilunak ilan kusah, apa yang syur. Sebenarnya dengan mereka buat begitu, mereka tidak sesatkan mereka diri mereka sendiri. Dan mereka tak khabar, mereka rasa betul. Ini bahaya. Ini orang yang bila Allah rasa sesat kan, dia tak ada rasa khabar. Tak ada rasa. Dia tak bagi, apa yang syur, mereka tak khabar. Sebab itu hadirin, kita Allah sebagai panduan, sunnah Nabi sebagai panduan, sahabat sebagai panduan. Kalau tidak, kita yang timak dengan perasaan kita, dengan ilmu kita, kita boleh sesat. Allah malah Allah Taala bagi ahli kita, mungkin biasa ahli kita, orang yang mahir kita. Dan mereka sangat jelas. Tapi tengok mereka, lalu kalaulah mereka dapat sesat, itu keinginan mereka. Dan Allah Taala balas lagi, mereka tidak sesat mereka diri mereka sendiri. Mereka tidak menyesatkan mereka diri mereka sendiri. Dan mereka tak khabar. Sekali lagi ya ahli kita, wahai ahli kitab, lima takfuru nabi ayat. Kenapa kamu kufur dengan ayat Allah, dengan hukum Allah, dengan perintah Allah? Wa antum tashhadu, sedangkan kamu saksi tentang kebenaran, kebenaran ayat Allah, tentang Nabi SAW, tentang Quran yang diturunkan. Benar. Kenapa kufur? Kerana kerekilan ya. Dan sabar ya. Dan sabar besar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda. Radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim.